Menjelang diselenggarakan Pilkada Serentak tahun 2018 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Polman dan Kabupaten Mamasa, Kepolisian Daerah Sulawesi Barat menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan mobilisasi massa, hindari provokasi berita hoax, hindari provokasi ujaran kebencian dari isu SARA, hindari konflik antar sesama, hindari politik uang. Jadilah netizen yang smart dan mari bersama sukseskan Pilkada Serentak di Kabupaten Polman dan di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Salam Siamasei!